Nen, udah nungguin dari tadi tuh. Data yang kau minta. Oh, saya nggak ikutan ya. Pak Gultom, saya permisi. Wi, semangat. Bentar, HP. Eni Abdinegoro. Eni, mantan pecandu narkoba, 2 kali OD. Nah itu data santri-santri lain tuh yang jawab undangan. Oke. Wei, kamu serius dengan rencana ini? Elah, Dan, ini kasus sepele kali, paling 2 hari juga udah selesai. Dan bukan Dewi. N. Oke, N. Aku serius. Semua orang tahu lah, bapak kau itu polisi yang hebat. Tapi kau nggak harus membuktikan ke teman-teman kalau kau jadi polisi ini bukan cuma karena bapak kau itu. Pesantren impian itu bukan pesantren sembarangan itu. Mereka punya reputasi yang bagus untuk merehabilitasi santri-santrinya. Ya, yang rata-rata punya latar belakang masalah lah. Ada yang misalnya... Iya, saya tahu. Mereka itu diseleksi secara diam-diam dan ceritanya diberi kesempatan kedua. Ya. Kesempatan kedua di pesantrennya di penjara lah. Ya, semoga kamu nanti betawi. Selamat bertugas ya. Kasih, Dan. Kayaknya aku nggak pernah lihat kau sholat atau ngaji. Semoga nanti Tuhan kau nggak lupa sama kau. Bisa aja. Tapi ini kan Eni dan bukan Dewi. Oke, En. Selamat kerja ya. Kasih, Dan. Hati-hati. Pesantrennya masih 1 jam dari sini. Kita berangkatnya naik bis. Pak, bisnya pakai AC kan? Iya, pakai AC. Oh, ada AC. Hah? Angin jendela. Aduh, ini tuh panas banget. Kirain tempatnya tuh adem. Saya Dr. Aulia. Jika ada barang bawaan kalian yang kami anggap dapat mengganggu konsentrasi kalian selama berada di sini, maka akan kami sita.
Selama seminggu pertama kalian itu kan Sri, atau bisnis online itu. Fokus kalian di sini adalah untuk beribadah. Serius, aku tuh hafal banget mukanya. Sisi gak pernah bohong. Ini pesantren, Non. Bukan Indonesia Next Top Model. Ini punya kamu? Yakin bukan punya yang lain? Dengarkan semuanya. Di pesantren ini sama semua posisinya. Tidak ada atas dan bawah. Jadi tidak ada lagi yang namanya asisten pribadi. Itu punya saya, Bu. Tolong Rini dijaga. Dia hamil. Masih ada privacy di sini kan, Dok? Dok. Ngecek bagian belakang gitu. Saya Ustadz Akam, dan ini istri saya, Ustazah Hanum. Insya Allah, kami berdua akan membimbing kalian soal agama, akidah, dan akhlak. Islam itu pada prinsipnya sangat sederhana. Menyerahkan diri pada Sang Khalik. Jadi, kehidupan kalian yang lama sudah berakhir ketika langkah kaki kalian menapakkan kaki di sini. Dan bagi yang coba-coba membawa kehidupan kalian yang lama ke sini, akan tahu sendiri ganjarannya. Ini tata tertib selama kalian berada di pesantren ini. Ya, dibaca, kemudian direnungkan, kemudian diresapi, dan kemudian jangan lupa dijalankan. Ya, apa pan? Kok cepat banget nyusul gitu ya masuk ke pesantren? Cepat. Mata aku terbengkak. Aku nggak bisa. Hah? Nggak ada TV, Bu? Ya percuma dong, infotainment nggak tahu kalau gue masuk pesantren. Alah. Main di TV aja belagu lo. Ini semua demi kebaikan kalian. Di sini, listrik hanya akan ada sampai jam 9 malam. Jam 9 malam, Bu? Oh my God! Zaman batu, here we come! Tuh, ada Flintstone-nya. Malam, Assalamualaikum. Ini telurnya, ya. Ini telurnya, makannya. Nah, kalau kurang garam, bilang sama Mbak Mul ya. Cari mati kau. So jadi pahlawan kau, ha? Barang siapa tuh? Ha? Ngapain lo bawa barang sini? Hah? Mampus kau? Itu barang siapa? Hah? Jawab gue! Hah? Jawab gue! Siapa? Antam King! Lo anak gue Antam King? Hah? Lo anak gue Antam King? Ngapain lo kesini? Hah? Bukan, aku ambil barangnya! Nyolong lo ya? Adikku dibunuh sama dia. Ngapain kalian? Cuma salah paham dikit. Ah!
Sisi. Iya. Dia yang ngajak lo kesini. Enggak sih, sebenarnya aku yang diundang kesini, cuman Sisinya mau ikut. Emang lo kenapa? Dulu tuh aku gede sama hidup di jalanan nih. Banyak banget masalah dalam hidup. Capek lah nih, pengen tobat. Emang lo ngapain? Oke. Mecun. Ya gitu deh. Terus kalau Sisi? Setahu aku sih dia gak make ya. Cuman... ya gitulah. Kehidupan artis, banyak drama. Dia sering di-booking ya? Nah, mungkin iya, mungkin... enggak sih. Ya udahlah, gak usah diomongin kan... Ustadz Agam juga bilangnya gitu. Apa? Masa lalu kita berakhir ketika kita sampai di sini. Baiklah, sebelum pelajaran semua di sini kita mulai, akan saya perkenalkan dulu siapa pendiri pesantren ini. Beliau adalah Gus Budiman dan Pak Umar sebagai asistennya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kupikirnya masih muda, tahunnya angkatan 45. Jangan dilihat Gus Budimannya, lihat asistennya, ganteng tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pesantren impian ini. Saya bahagia sekali kalian berada di sini. Setiap tahunnya kami merekrut santriwati berdasarkan pengamat dari relawan-relawan. Kemudian kita memilih 25 orang saja setiap angkatannya. Biasanya hanya sampai 10 atau 15 orang saja yang bisa memenuhi undangan kami. Jadi, selamat untuk kalian. Kenapa bangun pesantren ini, Gus? Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang berguna bagi sesamanya. Ya? Tapi, kenapa milih cek-cek yang bermasalah macam kita ini, Gus? Nah, kalian itu mempunyai peran yang sangat penting dalam hal ini, ya. Bukankah kalian bisa akan menjadi ibu? Ibu itu mempunyai kedudukan yang sangat mulia dalam Islam. Dia mempunyai hak yang sama untuk bertobat, meraih impian untuk kesempatan yang kedua kalinya. Itulah sebabnya kenapa saya namakan pesantren impian. Nah, tugas kalian di sini tidak hanya belajar dan beribadah saja, tapi juga bersilaturahmi. Ingat, persaudaraan, kekeluargaan harus dipererat di antara kalian ini. Memang tidak mudah, tapi Bapak yakin bahwa kalian akan bisa melaluinya. Begitu kalian keluar dari tempat ini, akan menjadi manusia yang paling dekat dengan Allah. Nah, insya Allah. Ya pokoknya jadi dulu tuh sebelum jadi artis, yang benar-benar frustration, depression, ya
sampai sehat-sehat sendiri gitu. Ya, sebenarnya nggak niat sih buat bunuh diri. Tapi pokoknya yang penting mati aja. Sekarang gimana? Ya, alhamdulillah sih sekarang I'm happy. Alhamdulillah. Terima kasih ya, In, sudah menceritakan kisah masa lalumu kepada kami semua. Ya, selanjutnya? Bu. Sisi kali itu, Bu, mau cerita. Sisi? Mungkin akan menceritakan kisah masa lalumu? Oh, kesal. Ceritalah sih masa lalu lo yang masih sering check-in di hotel mewah. Yang masih jadi simpenan om-om itu loh. Check-in? Hotel Kristal. Lo temennya Marsha kan? Maksud lo Sri kali? Heh, lo mau denger cerita gue yang mana? Pengalaman jadi pelacur atau pengalaman aborsi? Oh, woy, bengak-bengok. Gak tahu tak kalau pisauku hilang. Gak tak masakin. Jarnoy. Sudah, sudah. Tenang. Kita ini sekarang sudah jadi keluarga. Bu. Ya, Tante. Waktu nyawa kita dicabut. Sakaratul maut. Sakit gak sih? Kamu Tanti dari musola ya? Alhamdulillah. Tanti, kamu bisa bersih kok. Saya yakin. Jangan tergoda lagi. Amin. Gue cuma penasaran aja sama lo. Gue tuh kayak pernah lihat lo gitu, tapi di mana ya? Lo ngelamaknya? Gue kan selebritis, bintang iklan. Jadi, kok gue di mana-mana lah. Please, babe. Thank you.
kenapa ya? Ada yang perlu saya bicarakan, Gus. Ada perlu apa, Pritu Dewi? Saya yakin Tanti dibunuh, Gus. Dan pembunuhnya adalah pembunuh yang sama di TKP Hotel Kristal. Maksudmu? Saya sudah tahu siapa pelaku pembunuhan di Hotel Kristal. Dan selama ini penyelidikan saya, juga keterangan para saksi menunjukkan bahwa ini sosok Sisi. Tapi ternyata saya baru sadar bahwa fisik Sisi dan fisik Imo ternyata tidak jauh berbeda. Saya menemukan ini di lemari Ino. Dan saya menemukan ini di TKP. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana Inong menyembunyikan sidik jari dia semalam. Dan Gus tahu, kita tidak menemukan sidik jari lain di TKP Hotel Kristal, Gus. Iya, tapi saya tidak mau mempertaruhkan masa depan seseorang hanya karena kamu salah tangkap. Iya, tapi kemungkinan Inong adalah pembunuh Tanti, Gus. Karena saya menemukan puntung rokok yang sama semalam di tempat tewasnya Tanti. Tanti memang perokok. Ya, tapi Inong tidak punya alibi di mana dia tadi malam. Saya sekamar sama Inong, Gus. Inong tidak ada. Gus boleh tanya sama Sisi. Itu baru asumsimu. Saya perlu Umar dalam hal ini. Kenapa harus nunggu Pak Umar sih, Gus? Gus tahu sendiri tugas saya di sini adalah untuk menangkap pembunuh berdasarkan fakta. Dan yang dari tadi saya kasih ini adalah faktanya, Gus. Gus, saya mohon izin untuk boleh menangkap Inong sementara agar kasus ini cepat selesai dan tugas saya selesai, Gus. Ya, itu titipan dari komandanmu di situ. Gus, saya. Kok Inong dibawa balik sih? Kamu salah apa? Lo siapa sih? Ngapain lo bawa Inong? Ternyata si monyet itu polisi. Pantas lah. Ini tugas negara. Yakin kok gak salah tangkap? Ada keterangan yang ingin Anda sampaikan, Ibu Siregar? Iya, nih. Aku orang yang kamu cari. Tapi aku gak ngebunuh orang itu, nih. Dia jatuh terus kena tembok. Udah, itu biar nanti pengadilan yang memutuskan. Nih, aku emang dulu tinggal di jalanan, nih. Hidup aku kotor, tapi aku masih punya Tuhan.
Terus di mana kamu tadi malam? Sekitar pukul 10 sampai 10.30. Di musola. Ada yang lihat kamu di musola? Nanti. Kamu lihat ini. Ini saya temukan di tempat tewasnya Tanti tadi malam. Dan saya menemukan puntung rokok yang sama di TKP Hotel Kristal. Demi Allah, nih, bukan aku yang melakukan ini semua, nih. Aku gak ngebunuh Tanti, nih. Tanti teman kita. Ini, Umar pernah bilang sama saya. Semalam sempat ketemu Tanti, katanya baru keluar dari musola. Tapi kesaksian Umar bilang kalau dia tidak bertemu dengan Inong. Gus, demi Allah saya gak ngelakuin ini semua, Gus. Gus, percaya saya gak ngelakuin ini semua, Gus. Aku minta sajadah dan Al-Qur'anku, Nik. Sholat subuh. Maaf, Bu, saya lagi bertugas. Sholat ya. Mana Mbak Ino? Sampai niki apa Mbak Ino? Mbak Ino makan dulu. Saya akan memastikan proses belajar dan mengajar akan seperti biasa, Gus. Ya, bagus. Permisi. Ustazah, di sini saja. Toh cuma sebentar, ya. Ini, saya ingin tahu, kenapa langsung menahannya begitu saja? Loh, Inong kan memang tersangka. Udah bagus tetap gak saya borgol dia di gudang. Maaf, Pak. Menurut saya, Bripto Eni hanya melakukan tugasnya. Saya yakin, beliau pun pasti akan berat melakukan semua ini. Gus, saya tetap harus bawa Inong pulang hari ini. En, coba minta tolong ya. Besok saja kamu bawa Inong. Mara, kamu usahakan ngomong juga sama Inong, ya? Saya akan senang sekali secara pribadi kalau kamu mau tinggal di sini lebih lama lagi. Ya, satu hari lagi saja. Bu, saya tetap harus bawa Inong pergi, Bu. Saya tahu. Nah, tapi saya harap bukan Inong saja yang kamu bawa pergi dari sini, En. Maksudnya? Ini pesantren. Saya harap kamu bisa pulang juga membawa ilmu yang bermanfaat. Saya nggak yakin. Biar pengadilan nanti yang memutuskan. Makasih, Ma. Ya, bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Umar.
Boleh aku jumpa Gus Budiman? Gus Budiman sudah istirahat. Ada apa? Betul-betul nyesal aku, Pak Umar. Mati Tanti karena barang yang kubawa. Makanya aku mau jumpa sama Gus Budiman, Pak Umar. Aku mau pamit pulang sama Inong besok. Butet, itu bukan kesalahan kamu. Dan kalau bisa, bertahanlah lebih lama di sini dulu. Saya ingin kamu pulang dengan keadaan menjadi orang yang lebih baik. Percaya. Assalamualaikum. Butet, lapar gue. Dokter yang nemuin tadi malam. Dan gak ada orang lain lagi di sini. Demi Allah, bukan aku, nih. Kamu tahu itu. Kamu kurung aku semalaman. Lo anak Bu Anton, King. Siapa? Jawab gue. Astagfirullahaladzim. Udah cukup kamu fitnah aku, nih. Butet sempat menemuin saya tadi malam. Dia merasa bersalah atas kematian Tanti. Pak Umar sempat melihat dia masuk kamarnya tadi malam. Iya. Pas saya menuju kamar saya sempat melihat dia menuju kamar dia juga. Saya minta semua data santri dan jangan sampai ada santri lain yang tahu. Banyak.
biar sehat, pikirannya biar waras. Mbok, lihat butet, Mbok. Enggak, biasanya jebal-jebul nangkene. Sekarang kok enggak ada. Minggat apa ya, Mbok? Minggat kemana? Ke hutan. Dipangan macan. Mungkin ditangkap juga sama polisi itu. Enggak, semalam aku lihat butet kok. Bagaimana ini? Saya yakin Ita berkata jujur. Tapi kalau Sri, saya nggak yakin kalau dia... Oke, gini. Faktanya adalah... Butet mencuri barang dari Anton King. Mafia besar dari Surabaya. Dan kita menemukan barang itu ada pada jasad Tanti. Dan sekarang kita menemukan jasad Butet dalam koper Sri. Jadi maksudmu pembunuhnya anak buah Anton King? Dan dia nyamar jadi salah satu santri kita. Bisa jadi. Terus bagaimana Inong? Ini masih terlalu dini untuk memutuskan bahwa Inong adalah pelakunya. Karena saya bisa pastikan bahwa Inong itu tidak mungkin keluar dari gudang, Gus. Sri? Itu. Sri itu teman sekamar Butet. Dan... fakta yang Pak Umar pernah berikan bahwa pekerjaan dia sebelumnya adalah wanita panggilan, kan? Dan fakta yang saya dapatkan lainnya bahwa Sri sering terlibat kasus pengeroyokan. Dan saya bisa pastikan bahwa butuh fisik yang kuat untuk bisa melawan Butet. Ombaknya tinggi sekali. Kita tidak bisa menyeberang. Kita harus segera menguburkan jasad Butet di sini. Oke, ini untuk sementara jangan ada santri yang tahu. Dokter memvonis, aku nggak mungkin bisa hamil. Gak lama setelah itu, suamiku berubah jadi kasar sama aku. Terus dia pergi. Segampang itu. Coba gue lihat koper lo. Harusnya sih di sini. Ini. Coba deh lo inget-inget, tamu terakhir lo sebelum lo kesini. Waktu lo masih jadi pelacur. Dari Surabaya. Maksud lo apa sih? Ternyata lo lebih kuat dari yang gue kira ya. Gue emang gak apal tamu-tamu gue dari mana aja. Gue emang pelacur. Lo mau apa? Bukan itu yang gue cari. Gue cari pembunuh. Eh, apa sih lo? Lepasin! Lepasin gue! Saya cuma berasumsi. Gampang itu kamu asumsi. Terus mau siapa lagi? Secara fisik cuma Sri yang bisa ngelakuin itu. Siapa koper? Itu cuma taktiknya aja lah biar semua orang sangka dia dijebak. Udah deh, saya udah sering nanganin kasus kayak gini. Oke? Okay?
Lagi tugas ya. Minum. Tapi jangan lupa tugas utamamu, En. Tugas utama kamu sebagai muslimah. Aku gak ragu, kamu itu adalah seorang polisi yang hebat. Gak ragu. Tapi ya, manusia paling hebat di dunia pun gak ada bandingannya sama penciptanya. Minta sama Allah. Ya? Ayo, minum dulu ya. Makasih, Pak, atas makanannya. Oh iya, sama-sama. Kamu yakin bisa sendirian nemenin Rini? Iya, nggak apa-apa. Saya senang kok. Pak, kira-kira dosa nggak ya, Pak, kalau saya iri sama Rini? Iri kenapa, kamu? Saya pengen bisa hamil, Pak. Saya yakin Allah pasti memberikan yang terbaik buat kamu, ya. Iya, makasih. Pak, mungkin saya cuma sedih aja. Besok subuh saya mau jalan-jalan, biar nggak stres. Yan, saya yakin kamu suatu hari nanti bisa jadi ibu yang hebat.
Butet juga belum ketemu. Gue takut, loh. Gue pengen pulang. Si. Jadi Yanti bilang ke Pak Umar kalau dia mau lari dari pesantren ini? Bukan, maksud saya dia cuma pengen jalan pagi-pagi. Nangin stres. Stres? Ya, akibat semua kejadian yang terjadi di sini. Dan... Yanti nggak bisa hamil, En. Terus Pak Umar orang terakhir yang bertemu dengan Yanti? Setelah saya hari ini sempat berbicara dengan dia sebelum tertidur. Ini kita pulang yuk. Enggak, In, udah nyaman di sini. Tapi aku udah nggak kuat di sini. Kamu kan tahu keluarga aku udah nerima aku lagi. In, sih aku nggak mungkin ninggalin ini semua. Aku harus ngebuktiin kalau aku nggak salah. Iya, tapi gue mau ada lo, cuman lo teman gue. Ayo dong, kita makan di sini. Gue nggak kuat. Makan di sini cuma pengen hiburan. Gue nggak mau hilang di sini. Gue nggak mau. Ayo dong, kita pulang. I wanna go home, Bu Ustadz. Iin, kita semua tahu Ustadz Agam dan Pak Dodo sedang mencari Yanti. Dan saya yakin Yanti hanya tersesat saja. Dan itu hal yang wajar di sini. Saya tahu, saya mengerti kalian semua ingin segera pulang kan? Iya kan? Tapi tolong, sabar sedikit. Enten apa, Bu Ustazah? Enten apa? Gak apa-apa, Mbok. Gak apa-apa. Terima kasih. Kembali aja, Mbok. Saya instruksikan untuk semuanya tidak ada yang keluar dari ruangan ini. Kamu gak apa-apa? Biasa, saya gak apa-apa kok, Bu. Ibu lebih baik ketemu di dalam, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Enggak, saya bisa. Ibu lebih baik ketemu di dalam, Ibu. Selamat ulang tahun, Bribtu Dewi. Insya Allah, selalu sukses dan bahagia, lahir batin, dunia akhirat. Ibu gimana bisa tahu ulang tahun saya? Ini pasti komandan saya ya. Kok jadi sedih?
juga orang terakhir yang mengucapin saya ulang tahun itu almarhumah ibu saya. Saya jadi kangen. Kalau kamu kangen ibu kamu, doakan saja dia. Karena itu yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Ngomongin kangen, Allah juga pasti kangen sama kamu. Ingat ya, Wi. Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan kita untuk menghadapinya. Ibu saya juga dulu selalu bilang gitu, Bu, ke saya. Setiap saya ulang tahun. Assalamualaikum, Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Ustaz. Maaf. Gus Budiman ingin menyampaikan permintaan maaf atas apa yang telah terjadi. Kita semua tahu, Pak. Kalau kita mendirikan tempat seperti ini, risiko yang dihadapi ya seperti yang apa kita alami sekarang. Tapi semangat saya dan niat saya untuk mengajar masih besar, Pak. Kita doakan saja. Insya Allah, mereka semua husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Terima kasih, Bu Ustaz. Insya Allah husnul khatimah. Iya. Mari, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahu Akbar.
Assalamualaikum. Bu. Bu. Ibu. Bu. Ibu. Bu. Assalamualaikum, Bu. Buar lo, bastard! Hadapin gue kalau berani! Gue yang musuh lo! Jangan jadi pengecut! Keluar lo, bastard! Gue tau lo nyari gue, bunuh gue kalau berani! Gue tau lo nyari temen gue! Mbak Eni, ya Allah! Keluar lo! Gue tau lo denger gue! Kenapa? Musuh lo gue kalau berani! Kenapa lo? Bukan ibu! Gue yang musuh lo! Bukan ibu! Ya Allah! Jangan ibu! Gue yang gagal! Kenapa gak gue aja yang mati? Saya udah coba kontak semua, Gus. Gak ada yang bisa. Lagi pula ombak masih terlalu tinggi untuk nyebrang. Ya Allah. Saya gagal, Gus. Tidak ada yang lebih gagal daripada saya. Saya sudah menawarkan hijrah. Kesempatan yang kedua. Bertobat. Yang terjadi malah pembantaian di tempat ini. Besok kita pulangkan semua santri. Kalau cuaca sudah baik. Antara kalian tentang kejadian-kejadian di sini, ini kesempatan terakhir kalian untuk kasih informasi ke saya. Kalau ada yang menyembunyikan informasi penting, bisa dituntut. Saya, Bu. Ya, Bu. Pisau saya hilang. Tenang. Ini informasi yang penting untuk saya. Jadi lo gak nemuin apa-apa selain seenak yang fitnah gue? Kalau lo emang polisi beneran, kenapa masih banyak yang mati di sini? Harusnya Ustazah Anu masih hidup. Jangan-jangan lu lagi pembunuhnya. Ada yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nan. Kita harus segera berangkat dari sini.
Kita udah gak ada waktu. Iya, Bu. Persediaan solar kita tinggal sedikit lagi. Sebentar, Pak. Pak Umar yang terakhir ngeliat Ibu Hanum. Tadi malam. Kayaknya ada orang yang mau bikin rusuh di pesantren ini. Apa mungkin ada anak buah Hanton Geng di sini? Saya yakin. Tapi saya lihat santri-santri itu sepertinya mengerti sesuatu tentang... Gus, saya yakin sama relawan-relawan kita di luar. Mereka kredibel. Beneran. Apa ada yang dendam padamu, Mar? Siapa yang dendam saya, Gus? Lapor ke polisi. Ini makanannya. 86. Pinguin. Udah salah. Udah kalah gue. Kamu gak salah lagi nih. Kalau kamu kayak gini, terus siapa lagi yang bisa kita andelin di sini? Siapa yang bisa nyelesain semua masalah ini? Sisi, pakai makeupnya. Atau Ita, pakai rotinya. Cuman kamu yang bisa. Bukankah peristiwa itu kamu dan... Gus. Peristiwa ini gak ada hubungan sama saya, Gus. Udah, jangan naik mikir, Gus. Kamu harus terlihat dengan tenang, Gus.
Hasan. Itu nama beliau. Paman saya. Nama aslinya. Saya sebenarnya yang mendirikan pesantren ini. Kamu lihat semua tulisan ini. Jangan tergoda lagi. Saya ingin kamu pulang dengan keadaan menjadi orang yang lebih baik. Saya yakin kamu suatu hari nanti bisa jadi ibu yang hebat. Insya Allah khusus kalau tiba. Kamu istirahat dengan tenang, Gus. Itu kata-kata terakhir saya. Sebelum mereka semua mati. Jadi mereka semua mati gara-gara kata-kata lo? Lo sebenarnya siapa sih? Motif lo apa sih? Siapa Jane? Kamu bilang apa? Siapa Jane? Kenapa kamu bisa? Lo denger gue kok? Jane! Siapa Jane? Lo dari mana namanya itu? Siapa Jane? Apa hubungan ini semua? Dapat dari mana kamu? Lo yang seharusnya kasih tau gue ini siapa? Ini gue dapat dari mana? Siapa? Dia istri lo. Siapa? Bukan. Dia tenang saya. Itu janji saya yang terakhir sama dia. Jadi karena janji itu, dia bunuh orang terakhir yang kamu temuin. Dengan kata-kata kamu. Saya pernah pergi berlibur sama dia. Tiba-tiba hotel kami kebakar. Saya coba nyelamatin dia, cuman dia gak selamat. Jadi itu yang akhirnya bikin lo tobat terus bikin pesantren ini? Tahu apa yang kamu cari dong? Semua kesempatan kedua yang kamu kasih ke santri-santri itu sebenarnya kesempatan kedua buat kamu sendiri, iya? Harus segera kumpulin santri dan keluar dari sini. Ayo aja Pak masuk bis. Barang-barang yang kau bawa ditinggal aja udah semuanya. Ya. Pak Dodo masih lama nggak Pak? Iya. Sebentar lagi kok. Bawa aja bawa. Bawa, ini bawa. Ya.
Mas, kunci. Yo. Baru dong, masih lama gak? Ya, sebentar lagi. Oh, makasih ya udah nyelamatin gue. Iya, Wi. Sekarang malahan aku udah jadi pembunuh bener, Kak. Galah. Ya. Kau main. Pak. Semuanya udah pada nunggu di kapal. Makasih. Saya yang makasih. Thank you.
makasih. Enggak, besok Dewi juga pulang kok. Kita nyekar ya. Assalamualaikum. Ini kenang-kenangan buat kamu. Semua orang bangga sama kamu, Wit. Enggak lah, Dan. Kali ini saya kalah. Malu saya, Dan, cuma mau sok-sok 2 hari aja kesananya. Enggak lah, Wi. Kamu justru menang di sini. Dewi, kalau cuma tangkap penjahat itu kan biasa. Kamu ditangkap penjahat sambil ibadah. Hebat kan?